Annyeonghaseyo Yorobun, artinya apa kabar semua? Sekarang coba Kitty bilang Annyeonghaseyo Yorobun, cepet. Annyeonghaseyo burum. Awas, susah ya, lidah aku langsung ngilu-ngilu. Nah, itulah yang ngebedain aku sama kamu. Kamu itu gak into the Korea banget, gak kayak aku. K-pop, k-drama, aku embat. Kamu mah masih newbie, ih najis. Aku gak ngerti, tapi selama kamu senang dan gak mengganggu listrik dunia sih ya udah. Woi, Annyeonghaseyo Yorobun. Ayo duduk, guru udah mau masuk ke kelas tuh, kampret. Oke, ayo Cutie, kita duduk. Pagi anak-anak, selamat hari Minggu. Semoga kalian semua sehat-sehat ya. Oh iya, BTW today kalian kedatangan murid baru nih. Ayo sini nak, sini. Tenang aja, mulut sini gak ngebunuh kok. Selamat pagi semuanya. Kita ganteng banget, anjrot. Bagi nomor WA bisa kali ya? Ganteng banget. Nah, sekarang silakan perkenalkan diri kamu. Baik, Pak. Halo semuanya, nama saya Zaiden. Saya murid pindahan dari SD3 dan saya kesini karena papa saya nikah sama orang sini. Jadi saya pindah sekolah gitu deh. Salam kenal ya. Udah kelas 6 semester 2 juga malah pindah sekolah. Ih, gak jelas dah. Oke, Zaiden, silakan duduk. Pilih aja tempat yang kosong ya. Baik, Pak Guru. Halo, boleh nggak saya duduk di sini? Sialan, maksudnya silahkan. Oh iya, nama saya Zaiden, nama kamu siapa? Kampung kota meja sosis bakar. Cute girl, nama kamu cute girl ya? Iya, kamu bisa panggil aku Cutie kok. Nama yang aneh, tapi saya suka. Zaiden suka. Iya, abis lucu namanya. BTW, kamu panggil aku Zai aja ya, biar akrab gitu, bisa ya? Iya, Zai. Oke, semuanya jam pelajaran udah dimulai. Jadi ayo kita buka LKS Matematika halaman 12 ya. Ayo buka semuanya, jangan malas ya. Iya, Pak Guru. Aduh, dia menyukai namaku. Katanya nama yang aneh, tapi saya suka. Bang Nopal, kenapa tuh tadi abis pulang sekolah kelakuannya langsung kayak hamster? Enggak bang, enggak apa-apa. Aku cuma ingat pas sekolah. Iya pas sekolah. Aku belajar matematika. Oh alah, oke deh kalau gitu aku pergi dulu dah. Ada-ada aja anak kecil zaman sekarang. Hampir aja. Tapi kenapa ya aku jadi begini? Kayak ada perasaan yang aneh gitu. Senang dan excited bersatu kalau mikirin kejadian tadi di sekolah. Aneh. Ya udah deh, mending aku tidur aja lah. Ada yang gak beres sama Cutie, Ma. Dia kayak orang gila seharian ini. Lah, bukannya emang begitu settingannya? Enggak, Ma, ini beda. Dia kayaknya lagi itu, Banu. Suka sama seseorang. Kalau itu sih artinya siaga satu. Kamu tahu kan apa yang harus kamu lakukan, Pal? Gak tahu, Bah. Siaga satu juga aku gak tahu maksudnya. Blol. Itu maksudnya kamu harus awasin adik kamu, Pal. Awasin setiap aktivitas di kamarnya. Baiklah, kalau itu perintah Abah, aku siap laksanakan. Lihat aja tuh muka mengkudu. Ketahuan sama Abah pacaran. Gak segan-segan Abah kasih pelajaran.